Halo guys, selamat datang di channel Smart Gaming. Oke, jadi udah lama ya kita nggak bikin video tentang dungeon, dan kali ini saya akan memberikan tutorial dungeon lagi guys, dan akan melawan boss doi di Curus Fastus. Oke, jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys, agar aku lebih semangat membuat video-video yang lainnya. Kalau mau request video yang lain bisa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, seperti biasa ini map dungeonnya, jadi kalau mau di screenshot atau mau dihafalin silahkan ya guys. Oke, kita langsung ke dungeonnya aja. Dan yang perlu dibawa sekarang cukup simple guys, jadi kita hanya perlu membawa vokal chili, enduro, lalu peluru shotgun sama peluru panahnya guys, bawa scoopnya aja. Oke, kita langsung masuk aja ke dungeonnya guys. Oke, di sini kita langsung lawan Argentavis ya guys. Jangan lupa makan enduro dan vokal cilinya guys. Jadi selanjutnya kita lawan Dodo guys di room ini. Thank you.
Dan di sini letak untuk ngambil key-nya ya, guys. Jadi kalian kalau mau ngambil key langsung aja ke sini, guys. Nih di map itu di sini, guys. Kalian langsung ngambil aja ke situ ya, guys ya. Dan kalau udah sampai sini berarti udah mentok, guys. Kita harus balik lagi ke gerbangnya tadi. Jadi kita skip aja videonya, kita langsung balik ke gerbangnya aja ya, guys ya. Oke, kita udah sampai di titik spawn. Jangan lupa ambil peti yang ada di sini, guys. Tadi kelewatan satu, guys. Kita ambil yang ada di sini. Langsung kita masuk ke gerbangnya, ya, guys. Oke, dan di sini kita langsung lawan Wally Rhino, guys, atau lawan badak.
Oke, di sini kita langsung lawan panci ya, guys. Kita pakai sword aja biar lebih enak, guys. Di sini kita langsung lawan mamut, guys. Dan kalau bisa jangan kelamaan di sini, guys, karena kalau kelamaan cuacanya di sini semakin panas, guys, dan bisa mengurangi HP kita, guys. Jadi kita harus lebih cepat untuk mengalahkan mamut ini, guys. Dan untuk mengambil futuri lootnya kita di sini ya, guys, ya, di rumah mamut ini, guys, kita mendapatkan sleeping pot, guys. Oke, kita langsung ke TP bosnya aja, dan di sini TP bosnya ya, guys, kita langsung melawan bos di jurus, guys. Untuk lawan bosnya kita bisa langsung ke pojokan sini aja, guys, biar enak lawan bosnya, nggak terlindes sama gelindingannya dia, guys. Kita diem aja di pojokan sini, guys.
Oke, kita mendapatkan trofi dan juga 10 elemen ya guys. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian mau video-video yang lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar guys. Apapun semua yang berhubungan dengan Ark Mobile, nanti akan saya buatkan videonya guys. Oke, terima kasih. See you next video. Bye-bye.